Kejayaan persorangan utama negara Lee Zijia menjulang kejuaraan All England terus memberi impak positif dalam kariernya. Ia selepas kedudukan ranking dunia terkininya melonjak ke tangga ke-8 dunia. Kemenangan Zijia ke atas bintang Denmark Victor Axelsen sekaligus bergelar juara All England menyaksikan beliau berjaya meraih 12,000 mata. Menerusi kemaskini ranking dunia dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF pada Selasa, Zijia yang sebelum ini berada di ranking ke-10 kini mengumpul 69,389 mata sekaligus menghuni tangga ke-8 dunia. Kedudukan ranking terbaru ini membantu Zijia memintas pemain Hong Kong Angus Ang Kha Long dan pemain Taiwan Wang Zuwei. Sementara bintang Jepun Kento Momota kekal di kedudukan nombor 1 dunia dengan 109,118 mata.